Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali, sebuah drone Turki hancur lebur terhantam rudal sistem pertahanan udara PUKM-2E milik militer Suriah. Dalam video yang kami peroleh dari Intel MI6 kami, terlihat hancurnya wahana udara tak berawak yang diduga merupakan milik Turki karena dihantam oleh sistem pertahanan udara PUKM-2E. Tapi belum jelas, drone Turki mana yang berhasil dijatuhkan itu? Apakah ANKS atau Bayraktar TB2? Dan juga masih ada keraguan, apakah yang menjatuhkan drone itu adalah Sishanut PUK atau Pansir? Jika memang PUK, seharusnya ada jejak rudal yang meluncur di sekitar lokasi peluncurannya. Tapi, beberapa kepastian yang bisa kita ketahui adalah, Turki memang mengoperasikan drone mereka, yaitu ANKS dan Bayraktar TB2 di Suriah. Dan kepastian berikutnya, jika memang wahana udara tanpa awak itu tak dijatuhkan oleh PUKM-2 yang terlihat di awal video, maka bisa dipastikan drone itu dijatuhkan oleh Sishanut lainnya di sekitar lokasi pengambilan video itu. Karena memang untuk Sishanut jarak pendek, Suriah mengandalkan PUK dan Pansir. Avia Pro melaporkan bahwa memang saat ini Suriah sedang aktif menggunakan sistem pertahanan udaranya. Bahkan beberapa bulan lalu, militer Suriah mengancam akan menjatuhkan objek udara apapun yang masuk ke wilayah langit Suriah, termasuk milik Israel. Tapi sekali lagi, ini membuktikan bahwa the man behind the gun menjadi faktor penentu utama dalam perang, selain canggihnya alutsista yang digunakan. Bagaimana komentar Anda mengenai kejadian ini? Berikan komentar Anda.